Selamat datang di channel YouTube channel Lincel. Pada kesempatan kali ini saya coba main Blenexia, tepatnya pada saat jam mini games yaitu Snowball. Langsung saja enter. Ini tampilannya, kita masuk ke portal. Masih ada waktu sekitar menit lagi. Terlihat namanya. Untuk bermain Snowball ini adalah dengan cara melemparkan bola salju ke arah lawan. Cara mengambil bola saljunya yaitu dengan menekan koma seperti mengambil dropan item. Setelah kalian memiliki satu bola salju, untuk melebar ke arah lawan tekan space. Satu kali bola saljunya dalam hanya bisa dipakai untuk satu kali hits. Apabila kalian terkena hits dari pihak lawan, karakter kalian akan mengalami confuse. Dimana confuse ini apabila kalian menggerakkan kursor ke arah kanan, yang terjadi adalah karakter bergerak ke arah kiri. Demikian pula sebaliknya ya. Jadi semakin sering kamu melempar bola salju ke arah lawanmu, maka darah dari lawanmu akan semakin tipis, sehingga lawanmu darahnya nol, kemudian berubah menjadi tuyul atau kalah dan keluar dari arena Snowball. Yang perlu diperhatikan dari Snowball ini adalah kekompakan. Jadi sebisa mungkin kalian saling bahu-membahu dengan teman, fokus pada satu musuh dulu, satu lawan, jadi ajar atau dibantai rame-rame ya. Oke, pilihan tim di Snowball ini juga random ya. Kalian akan dibagi jadi dua tim, merah atau tim biru. Oke, pada kali ini saya mendapat di tim biru. Arenanya seperti ini ya. Jadi tembok ini bisa kalian manfaatkan untuk sebagai tameng, untuk berlindung dari lemparan bola salju dari pihak lawan. Di sini terlihat tim biru ada sekitar 8 karakter. Kita lihat, mungkin kita lebih baik gerombol ya. Mulai ini juga ada obor yang bisa dijadikan tembok tameng. Perhatikan pergerakan musuh dari mana, sekarang ya lasi terus sampai kiri. Untuk arena yang berwarna biru atau merah, kalian tidak bisa mengambil bola salju ya. Ini 25.000 XP sama 1 battle point. Oke, kita royok bis, nice, masuk hit, masuk hit, last hit,
masing-masing tetap fokus. Tim merah sepertinya tinggal satu player di sini. Takut dari berbagai arah. Nice. Oke, kita cari player merah. Oh, masih tersisa satu, si Cory. Oke, blue team kan jadi MVP ya. Saya terlihat pada Martins. Dua babak pertama seperti itu. Mungkin ada 5 round ya. Jadi untuk video snowball kali ini saya sudah ya. Masih sama seperti permainan mini game selainnya di mana saling incar lawan. Semakin efektif maka musuh semakin sedikit. Jadi semakin sedikit maka tim akan semakin kalah. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih telah menonton. Tetap bermain Renexia. Renexia for better next year. Jangan lupa komentar, kantong like jika kalian suka, share dan subscribe channel ini untuk kemajuan dan perkembangan video-video Nexia lainnya. Oke, terima kasih.